Kembali lagi bersama Itbotani penjelasan domba teksel part 3. Kali ini akan membahas lebih spesifik tentang domba teksel yang dimana teksel jadi salah satu domba terbaik di dunia. Yuk kita lihat lebih detail lagi tentang domba teksel. Domba teksel adalah jenis domba domestik yang berasal dari Isle of Texel di lepas pantai Belanda pada awal abad ke-19. Domba-domba ini dikenal karena ciri khasnya yang sangat berharga, yang meliputi perawakan berotot dan wajah putih. Domba memulai debutnya dalam serangkaian kompetisi peternakan yang diadakan selama abad ke-19 di Pulau Belanda. Standar yang digunakan untuk kompetisi ini masih berlaku sampai sekarang. Selama tahun 1800-an, dua jenis domba yang berbeda, Lincoln dan Leicester Longwool, disilangkan dengan teksel. Hal itu dilakukan dalam upaya menghasilkan domba yang lebih berotot. Proses ini diperkirakan akan menghasilkan jenis daging yang lebih unggul dari daging jenis domba lainnya. Kombinasi ini juga dianggap menghasilkan domba yang lebih kecil kemungkinannya untuk menyimpan lemak di tubuhnya, yang pada gilirannya akan menghasilkan potongan daging yang lebih baik dan lebih sedikit lemak. Domba-domba teksel yang umum dipelihara saat ini masih membawa ciri-ciri kekar nenek moyangnya. Mereka mudah dibedakan dengan wajah putih mereka, hidung hitam dan kurangnya wol di kepala atau kaki mereka. Sebenarnya ada banyak jenis domba teksel, seperti Belanda, Inggris dan Prancis. Mereka semua sangat mirip dalam membangun otot mereka, tetapi mungkin memiliki sedikit variasi dalam karakteristik domba teksel Inggris. Misalnya, biasanya lebih tinggi dari teksel lainnya, sedangkan teksel Belanda biasanya lebih pendek, tetapi lebih berotot. Meskipun teksel adalah jenis domba jantan terminal yang dominan di Eropa, mereka masih relatif baru di Amerika Serikat. Mereka baru berada di negara itu sejak tahun 1985 dan dikarantina selama 5 tahun sebelum peternak diizinkan untuk mulai membelinya pada tahun 1990. Domba teksel juga menjadi lebih populer di Australia dan Selandia Baru, karena minat telah bergeser dari produksi wol ke domba, produksi daging. Di Indonesia, domba teksel hanya dijadikan ternak dan diperkembangbiakan secara khusus karena dengan kurangnya ahli genetika domba. Pada industri pengolahan di Indonesia, wol belum sepenuhnya bisa berkembang dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih rendahnya kuantitas produksi dan kuantitas wol yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh faktor iklim, bangsa ternak dan manajemen pemeliharaan yang kurang baik. Itulah pekerjaan rumah yang harus diperbaiki di Indonesia untuk mengurangi impor wol dari luar negeri. Domba teksel di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kuantitas produksi wol. Gimana teman-teman, lucu sekali kan domba-domba teksel ini? Semoga informasi yang kami sampaikan untuk kalian bisa menambah ilmu dan wawasan yang bermanfaat. Jangan lupa support channel kami agar terus berkembang dan bisa memberikan kontribusi lebih untuk para petani maupun pertanian, peternakan, perikanan, dan agribisnis yang lainnya. See you next time.